Desa Wanoanti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ganusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Desa Wanoanti sendiri memiliki luas sekitar 5,50 km persegi yang dipadati oleh penduduk sebanyak 4.780 jiwa. Desa Wanoanti juga merupakan salah satu desa yang dikelilingi oleh pegunungan yang turut memberikan kesan asli tersendiri di Desa Wanoanti. Selain itu, pepohonan serta hijaunya tanaman padi juga turut memberikan kesan sejuk, ditambah lagi dengan keramahan penduduk yang tinggal di Desa Wanoanti. Dari penduduk sebanyak 4.780 jiwa tersebut, terdapat salah satu keluarga yang tinggal di rumah sederhana, namun mereka hidup dengan bahagia. Ia adalah Pak Ihwan. Pak Ihwan merupakan salah satu kepala keluarga di Desa Wanoanti yang tinggal bersama istrinya dan kedua anaknya. Namun, saat ini anak pertama dari Pak Ihwan dan istrinya sedang menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren. Meskipun Pak Ihwan dan keluarga tergolong dalam keluarga yang sederhana, namun Pak Ihwan dan istrinya tetap memiliki keinginan agar kedua anaknya memiliki pendidikan yang tinggi. Di dalam kehidupan sehari-harinya, Pak Ihwan dan keluarganya tetap menjaga keharmonisan, seperti makan bersama, berbincang bersama, dan sholat berjamaah bersama. Pekerjaan sehari-hari Pak Ihwan yaitu mengajar anak-anak mengaji di salah satu masjid yang terletak di dekat rumahnya, yaitu Masjid Baitus Salam. Kegiatan mengajar-mengaji tersebut biasa dilakukannya setiap sore hari serta dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Selain mengajar-mengaji, Pak Ihwan juga bekerja sebagai petani. Hampir setiap hari, Pak Ihwan selalu pergi ke ladang untuk mengairi ladangnya karena sudah beberapa bulan ini hujan tak kunjung datang.